Salat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari buku yang diberi judul Sehari di Kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasib. Matahari telah meninggi. Terik cahayanya pun mulai menyengat. Jilatan panasnya seakan membakar wajah. Waktu duha telah tiba. Waktu untuk bekerja dan menunaikan kebutuhan. Meskipun beban risalah begitu berat, seperti menjamu duta-duta yang datang berkunjung, memberikan taklim atau pengarahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, serta menunaikan hak keluarga. Namun beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muazzah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengerjakan salat duha?" Ia menjawab, "Tentu. Beliau sering mengerjakan salat duha 4 rakaat, bahkan lebih dari itu, seluang waktu yang diberikan Allah." Diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan hal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku agar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, agar mengerjakan salat duha 2 rakaat dan agar aku mengerjakan salat witir sebelum tidur." Muttafaq alaihi.